tentang keberadaan Pura Mangening. Pura Mangening terletak tepatnya di Desa Saraseda, Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, sebelah utara wisata Tirta Empul. Pura Mangening sudah berdiri sejak Kerajaan Warmadewa yang ketiga. Pura Mangening keberadaannya tidak bisa terlepas dengan Pura Tirta Empul. Arti Mangening adalah air yang jernih, hening yang berarti sangat jernih. Di Pura Mangening juga ada 10 lebutan di areal pura. Semuanya dijadikan pancuran dari wilayah yang paling atas sampai paling bawah. Bahkan air kelebutan tersebut menjadi aliran sungai, mengaliri irigasi sampai persawahan yang ada di hilir Pura Mangening. Di Pura Mangening terdapat beberapa jenis tirta, yaitu Tirta Mangening yang digunakan sebagai pemuput manusia dan dewa yatnya. Ada juga Tirta Keris, merupakan tirta yang digunakan untuk pasupati semua senjata. Selanjutnya ada Tirta Gelung untuk kewibawaan seseorang. Biasanya Tirta Gelung digunakan pada saat upacara pawintenan dan pelantikan seorang prajuru adat. Ada juga Tirta Malela dan Tirta Angsoka. Kemudian ada Tirta Dedari. Ketiga tirta ini dipercaya sebagai tirta awet muda. Selanjutnya ada Tirta Sudamala sebagai pengelebur sebuah mimpi yang buruk. Tirta Keben dipercayai untuk memperlancar usaha bagi para pedagang. Dan ada Tirta Telaga Wajah, digunakan sebagai pelebur dasa mala dalam tubuh seseorang.
Pura Mengening juga ada pancoran Sudamala yang diyakini untuk membersihkan diri dari kekotoran secara niskala maupun membersihkan pikiran-pikiran dari mimpi-mimpi buruk. Dan yang paling ujung di Pura Mengening ada pancoran Tirta Pengelukatan. Inilah kami menuju areal tempat pengelukatan. Syarat untuk melakukan ritual pengelukatan di Pura Mengening minimal membawa canang burat wangi ataupun sebuah banten pejati, dan jangan lupa berbusana maupun berpakaian adat kepura. Begitu indahnya, begitu sejuknya, begitu damainya terasa alam yang ada di Pura Mengening. Pura Mengening, pujawalinya jatuh pada 6 bulan sekali, yaitu tepatnya Rainan Soma Rebek. Santi, Santi, Santi.